Aja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu ya. Untuk slide-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik, mohon tidak agak terlambat, jadi nyiapin materi dulu. Jadi di hari ini kita coba akan sharing tentang satu konsep bagaimana tahapan-tahapan utama dalam penelitian di dalam text mining, terutama dalam bidang data media sosial atau social media mining. Kemudian ada suatu konsep tentang data dan tipe data dari data yang akan dipakai dalam pengolahan di machine learning atau dalam suatu data mesos nantinya. Yang ketiga tentang konsep ini ya, supervised dan unsupervised. Jadi konsep klasifikasi dan konsep klasterisasi gitu ya. Kemarin para Bapak-Ibu dosen kami diberikan pembekalan oleh Dikti selama seminggu ya, tentang pelatihan AI gitu ya, atau machine learning. Dan kebetulan kami diajari oleh Bu Justin Fatihah dari TS dan Bu Afiah Hayati, dosen saya dari UGM. Nanti akan saya mengajarkan dengan materi review. Kalau sudah sangat detail dan lengkap nih. Nanti kita kembangkan dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya coba akan ini dulu saya tentang beberapa tahapan yang sudah saya buat dan besarnya nanti kita akan coba akan copy dari materi Bu Sastri dan Bu Afia Hayati. Baik, jadi nanti kita akan belajar tentang konsep pengolahan data di media sosial, kemudian pengumpulan data Twitternya, preprocessingnya, yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya di dalam tahapan preprocessing, nanti ada pada banyak tahapan yang perlu kita pahami dan perlu kita nanti lakukan sebetulnya. Dan penerapan metode dalam nanti kita menggunakan dua konsep besar, yaitu konsep supervised dan unsupervised untuk penambangan data atau untuk meminingkan data dari data media sosial, gitu ya, klasifikasi atau menggunakan klasifikasi. Kalau klasifikasi nanti kita menggunakan pendekatan ada pelabelan dulu, karena kita sudah tahu labelnya, dan nanti kita dipakai untuk membuat suatu prediksi ya. Nah kalau unsupervised kita belum tahu labelnya, jadi nanti akan dikelompokkan dulu. Nah, hasil cluster itu baru kita maknai apa sih informasi yang didapatkan dari cluster tersebut. Jadi itu tahapan yang membedakan antara supervised dan unsupervised. Kemudian pengujian, jadi tahapan supervised dan unsupervised itu memiliki pengujian yang berbeda. Kalau supervised nanti ada namanya cross-validation, ada converse matrix, gitu ya, ada holdout, dan sebagainya. Kalau unsupervised nanti ada tahapan, ada DB index, pengujiannya menggunakan purity maupun entropi. Jadi ada beberapa perbedaan pendekatan dalam pengujian. Nah di sini sudah saya buat kerangka besarnya. Jadi nanti rekan-rekan kalau nanti pengen mengambil topik text mining atau social media mining untuk topik tesisnya, maka diharapkan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur. Jadi rekan harus banyak membaca dulu dari beberapa literatur atau jurnal yang terkait tentang usulan nanti dari penelitian kita, gitu ya. Nanti dengan jurnal yang kita baca ini akan menghasilkan suatu permasalahan yang ada dari kita sebelumnya, gitu ya. Nah, dari permasalahan tersebut nanti baru kita angkat untuk diterapkan dalam kasus kita. Jadi contoh dulu waktu saya membaca jurnal tentang deteksi trend topic, yang saya pahami dari paper tersebut itu belum pernah metodenya belum pernah diterapkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi deteksi trend topic itu baru menggunakan dataset yang berbahasa Inggris gitu ya, dari jurnal saya baca. Sehingga saya terapkan konsep tersebut untuk diterapkan dalam dataset yang berbahasa Indonesia walaupun dengan metode yang sama. Itu sebagai metode baseline, metode dasar dari penelitian saya gitu ya. Itu kita ada permasalahan lagi. Nah terus kita lakukan pengumpulan data, di sini nanti data yang bertipe text atau textual content atau yang data yang bertipe social content, itu yang nanti akan berisi mention atau review kita akan collect, ataupun hybrid, artinya data yang bertipe keduanya, baik yang text maupun yang nanti berisi mention dan sebagainya. Nah dalam tahapan preprocessing, mohon maaf nih, tahapan yang pertama harusnya adalah tokenisasi dulu, gitu ya, mohon maaf, tugasan tapi harus tokenisasi dulu. Jadi tokenisasi ini nanti ada banyak tahapan di dalamnya. Token adalah tahapan untuk memecah kalimat menjadi beberapa kata, gitu ya. Jadi kita akan pecah, kita akan tokenisasi. Setiap token
itu maknanya adalah satu kata, gitu ya. Nanti ada namanya unigram, itu satu kata. Kalau kita nanti akan mengharapkan outputnya berupa satu kata, atau berupa bigram, kalau harapannya berupa dua kata, atau trigram tiga kata, fourgram dan seterusnya, gitu ya. Itu tergantung nanti dari kebutuhan. Nah, di sini nanti ada stop port, gitu ya. Jadi stop port ini nanti kita akan coba bahas di bawah, gitu ya. Ada slang word, ini bahasa-bahasa gaul. Kalau stop port adalah kata-kata yang tidak bermakna. NER ini adalah sebuah kepanjangan, yaitu Name Entity Recognition. Jadi pengenalan entitas bermakna, pengenalan kata-kata yang bermakna. Gitu. Ada post tagging, nanti di sini kita belajar bagaimana mendeteksi suatu kata, apakah dia tergolong subjek, predikat, atau objek. Dan nanti ada menghapus tanda baca, titik, koma, kita hapus, menghapus mention, dan mempersingkat pengulangan karakter. Gitu. Misal, jadi, misal hello yang O-nya banyak menjadi halo, gitu. Jadi kita persingkat karakter. Dan sebagainya, sudah. Baik, dan di sini ada namanya aggregation ya. Ini saya maksud dari penelitiannya Aiello. Aiello ini adalah suatu peneliti dari Yahoo. Dan ada banyak mitra dalam tujuan tersebut yang berkolaborasi ya. Jadi dalam konsep dari text mining ini, karena tweet itu berisi satu kalimat yang pendek gitu ya, sehingga diperlukan suatu konsep bagaimana kita akan menggabungkan beberapa tweet menjadi satu supaya berukuran besar. Itu nanti namanya adalah aggregation. Jadi kita gabungkan tweetnya. Nah, nanti setelah kita lakukan tahapan pre-processing ini, baik tokenisasi, stemming, maupun aggregation. Maaf, tadi belum stemming ya. Stemming adalah konsep ini ya, menghasilkan suatu, mengolah suatu kata menjadi suatu kata dasar. Misal berjalan jadi jalan. Gitu. Menuju jadi tuju dan sebagainya. Gitu ya. Mendidik jadi didik. Gitu. Nah, ini tahapnya memang ini perlu mungkin 1-2 sesi untuk membahas ini karena sangat kompleks ya, tidak semudah dibayangkan gitu ya. Makanya kalau dalam data mining proses pre-processing ini itu bahkan mencapai hampir 80% ya dari tahapan secara keseluruhan. Jadi memang paling berat effortnya di sini. Nah, nanti setelah ini selesai baru kita lakukan tahapan penerapan dari metode supervised ataupun unsupervised gitu ya. Dan nanti kemudian berlakukan pengujian dari hasil metode usulnya. Nanti langkah kita ajarkan. Nanti kita akan coba akan membuat ini jadi beberapa pertemuan nanti. Nanti dari mungkin kita coba segera masuk ke dalam teknisasi ini, yaitu NER dan Stopper dan metode seperti dan Forecast. Karena jujur tadi ketika saya memahami dari materi Pak Arif Bramantoro, masih sangat global ya, belum begitu fokus ke dalam beberapa proses di dalam sosial media mining. Sehingga saya akan coba menggunakan kerangka ini nantinya gitu ya untuk belajar ke depannya. Enggak apa-apa ya, sebenarnya rekan lebih bisa nanti menggunakan untuk tahapan tesisnya nantinya. Enggak apa-apa kan Bapak Ibu, kita menggunakan apa ya, kerangka ini nanti. Jadi nanti kita belajar support, framework, kita belajar agregasi sampai nanti kita belajar pengujian tahapan itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, untuk jurnal yang berkualitas, bentar, yang berujung itu ya. Baik, untuk jurnal yang berkualitas, berikut adalah beberapa referensi jurnal yang sering saya jadikan acuan untuk mencari suatu penelitian yang terkait tentang usulan penelitian saya. Yang pertama adalah Interplay Export, gitu ya. Ini sudah ada linknya. Yang kedua adalah Science Direct, gitu ya. Memang ini berbayar, gitu ya. Tapi ada beberapa publikasi yang bisa didownload secara free, baik yang ATRAPI maupun yang Science Direct. Kemudian Springer dan Google Scholar. Google Scholar menjadi suatu referensi yang terakhir karena saya melihat pembahasannya tidak begitu detail ya, jurnal-jurnal yang ada dalam Google Scholar. Dia mengindeks semua publikasi, namun tidak selektif menurut saya. Kenapa? Karena pembahasannya kurang detail. Nah, kalau Science Direct dan ATRAPI itu sangat detail sekali penjabarannya. Gitu ya. Ini kalau kita maknai, kita pahami, itu sangat jelas dalam penjabarannya, bahkan kita bisa jadikan suatu main paper atau paper utama dalam penelitian kita. Gitu ya, jadi saya bisa kedua ini, Ethereum dan Science Direct. Kemudian, ini dia. Jadi bagaimana menganalisa masalah dalam media sosial? Yang pertama adalah kita harus membaca dan meresume. Artinya kita setelah membaca dan merangkum dalam catatan Bapak-Ibu, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kita, gitu ya. Cara paling gampang menggunakan tabel taksonomi, gitu. Nanti akan sebutkan tabel taksonomi.
Kemudian, untuk membaca cepat jurnal, itu ada cluenya sebetulnya. Pertama adalah membaca abstrak, kemudian membaca introduction atau pendahuluan. Nanti dari masalah maupun beberapa penelitian yang terkait, itu sudah ada dalam introduction biasanya. Kemudian masuk kesimpulan. Jadi cara membaca cepat jurnal adalah satu, baca abstraknya, baca pendahuluannya, dan kesimpulan. Nah, jika jurnal tersebut relevan dan memang menjadi acuan utama dalam penelitian kita, baru kita baca secara keseluruhan. Gitu ya. Kalau rekan-rekan langsung membaca secara keseluruhan, itu mau, gitu ya, karena nanti banyak rumusnya biasanya. Jadi hindari membaca yang terlalu berat dulu, jadi membaca jurnal, cukup membaca tiga ini dulu, gitu ya. Nanti dirangkum dalam tulisan Anda, dalam catatan Anda. Jadi kalau memang, oh ini saya mau pakai ini sebagai acuan utama dalam penelitian kasih saya misalnya itu ya, atau dalam tugas saya, nanti baru kita baca keseluruhan. Nah, biasanya permasalahan yang ada dalam jurnal tersebut itu ditemukan pada introduction atau pendahuluan, gitu ya. Yang ini menjadi suatu latar belakang permasalahan pada usulan penelitian kita. Jadi nanti, dulu pun saya juga melihat tadi ya, trend topik itu ternyata menggunakan dua pendekatan, itu berbasis tekstual dan social code. Itu saya dapat dari introduction, dari paper yang saya baca. Kemudian saya kembangkan, coba saya gabungkan gimana nih, karena belum ada penelitian yang menggabungkan dari deteksi trend topik menggunakan pendekatan tekstual dan social content. Ya, jadi suatu usulan dari kembali disertasi sila saya. Baik. Nah, berikut adalah contoh tabel taksonomi. Ini seperti tabel saja, Bapak-Ibu. Cuma kita coba akan membuat dalam bentuk rangkuman yang lebih ringkas ya. Biasanya yang saya buat ada kolom author, gitu ya. Kolom penulisnya siapa, tahun berapa. Kemudian datasetnya berupa apa yang digunakan. Jadi, ketika kita membaca jurnal, penelitian tersebut menggunakan dataset apa, gitu ya. Ini sebagai contoh penelitian saya dulu tahun 2018 itu menggunakan dataset Quid Politik berbahasa Indonesia, gitu ya. Lalu, tahapan apa yang digunakan dalam pre-processing-nya, nah, ini. Yang saya lakukan adalah ada tokenisasi, ada scamming, dan gasing. Biasanya, beberapa peneliti itu menggunakan tahapan pre-processing yang berbeda-beda dan beragam biasanya. Nanti Bapak-Ibu bisa menuliskan dalam kolom pre-processing tahapan-tahapan apa yang dilakukan nantinya. Kemudian, metode apa yang diusulkan, yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, dulu saya menggunakan dua metode yang sudah ada sebelumnya, yang tadinya diterapkan dalam bahasa Inggris, kemudian saya terapkan dalam bahasa Indonesia. Itu metode Bengram dan Gopi. Bengram sebenarnya kepanjangan adalah dari burst Bengram, burst itu ledakan ya. Ketika ada tweet yang kemunculannya kecil atau frekuensi kemunculannya besar, itu burst meledak. Gitu. Namanya burst Bengram. Ini dokumen default, itu juga saya terapkan. Jadi kemudian apa pengujiannya? Nanti akurasi dan presisi dan recall. Gitu. Dan kemudian harusnya ada hasil lemah di sini, Bapak-Ibu, sebentar. Ada kolom hasil di sebelah kanan, harusnya ada hasilnya, jadi berapa persen akurasinya. Akurasinya penting di sini. Sebentar, Bu, ya biar nggak lupa. Sebentar. Ini, jadi nanti hasilnya berapa persen di akurasinya, itu jadi suatu suatu saya share lagi sebentar. Kelihatan Bapak Ibu PowerPoint-nya, maaf. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Tidak, Pak. Kelihatan, ya. Pak. Baik, jadi dari hari ini Bapak Ibu silakan nanti membaca beberapa jurnal yang nanti memang akan menjadi suatu landasan dalam penelitian tesisnya atau nanti dalam mata kuliah kita, terutama tentang data atau penelitian dari media sosial, Twitter terutama. Lalu dirangkum dengan kolom author, siapa, datasetnya apa, berupa apa yang digunakan, prosesnya apa, gitu ya, metodenya apa, pengujinya apa, dan hasilnya bagaimana. Ini namanya tabel taksonomi. Nanti lebih kita bisa cepat memahami nantinya. Ya. Dan biasakan menggunakan Mendeley bagi itu ya. Mendeley untuk tools untuk mengorganisir dari jurnal itu. Nah, di dalam preprocessing, terutama dalam tahapan tokenisasi ini, ada nama stop word ya. Seperti ini ada satu tahapan untuk menghilangkan kata yang tidak bermakna. Nanti ada namanya di, ke, dan, yang. Nah, itu yang tidak bermakna kita hilangkan. Atau masuk dalam kategori kata kata penghubung ya. Atau preposisi namanya. Itu, nah, penelitian dari Indonesia, satu peneliti namanya Butala, ini nama Butala ya. Itu mempublikasikan hasil penelitian software-nya
yang sudah dipakai di banyak kalangan peneliti text mining. Jadi kalau pakai Sopor, kebanyakan itu menggunakan hasil kamus Sopor dari punya Butala. Jadi nanti rekan-rekan bisa mencari di Google kalau support ya. Nanti ada linknya di downloadnya itu tabel-tabel kamusnya yang berisi support nanti dimasukkan ke database kita. Nanti tinggal di retrieve aja, tinggal di select aja jika ada satu kalimat yang berisi kata-kata yang ada dalam tabel supportnya Butala nanti kita hilangkan. Itu sebenarnya. Namun untuk membangun support ini ternyata tidak semudah dibayangkan ya. Nanti kita akan coba akan ulas di bawah. Kemudian ada slangboard. Slangboard adalah suatu perbaikan bahasa gaul dalam data Twitter menjadi bahasa atau kata yang lebih baku, gitu ya. Karena dalam data khusus kan banyak sekali kata-kata yang bahasa-bahasa alay gitu ya, bahasa gaul gitu ya. Jadi kita perlu perbaiki dalam kaidah EID yang berlaku di kita. Misalnya hello jadi halo, YG jadi yang, gitu. Terus apa lagi? Siap tuh ya, yang atar itu ya jadi siap lah sebenarnya. Gitu. Ini slangboard. Dan selainnya juga banyak tabel slangboard yang sudah bisa di-download dari internet, tinggal kita pakai aja. Ya. Kalau belum ada, kita perlu menambahkan secara mandiri namanya, tabel slangboard itu. Kemudian, selain ada slangboard, slangboard nanti ada namanya ini dia, NERD ya. Name Entity Recognition, atau pengenalan entitas atau kata yang bermakna. Ringkasnya gini, jadi dalam penerapannya, suatu kalimat akan dicek kata-katanya, apakah sebentar ya. Jadi kalau NER ini, kalau ada suatu kalimat pada Twitter, kita akan ekstrak kata-katanya, kemudian kita akan deteksi apakah kata itu nanti akan tergolong dalam kategori kata person, location, atau organization. Gitu ya. Karena kata-kata yang menjadi kategori person, location, atau organisasi, itu biasanya menjadi suatu kata penentu, atau kata yang menjadi makna inti sari dari suatu kalimat. Gitu. Nanti berkembang, tidak hanya dalam kategori person, location, maupun organization. Nanti misal gini, misal dalam kasus kemarin di bencana alam di saya, siapa yang mendeteksi tentang jumlah korban, gitu ya. Maka saya perlu membuat suatu NER untuk mendeteksi berapa jumlah korbannya dari suatu kalimat itu. Jadi NER tidak hanya bertipe tiga ini, tidak hanya person, location, maupun organization, gitu ya. Nah, penelitian yang sering saya coba adalah dari penelitiannya punya Pak Indra Budi dari Universitas Indonesia. Beliau juga adalah dosen S2C di MTU, gitu ya. Dan ternyata juga fokus dalam bidang text mining. Gitu. Namanya INER, Indonesian NER. Gitu. Nanti bisa Bapak-Ibu cari di Google dengan nama Indonesian NER. Gitu. Nanti itu papernya Pak Indra. Kemudian, jadi nanti dengan adanya ekstraksi NER ini, kita bisa lebih memaknai tweet-tweet yang kita hasilkan, apa pesan di dalamnya. Misal kalau kemarin di bencana alam, oh ternyata tweet ini berisi informasi bencana alam, ada informasi oh di lokasi mana terjadinya, terus berapa jumlah korbannya, gitu ya. Dan terus kalau organisasi berarti organisasi apa yang sudah turun ke lapangan untuk membantu dari kegiatan evakuasi tersebut. Nah, berikutnya adalah post tagging. Post tagging adalah di sini suatu bagian dalam tahapan processing untuk mendeteksi ya kategori kata apakah masuk dalam kategori subjek, predikat, objek ataupun keterangan. Ya. Cuma nanti kita dalam bentuk bahasa Inggris bisa. Ada verb, ada objek gitu ya, ada noun dan sebagainya. Ini sudah banyak library-nya. Ada namanya HMM, Hidden Markov Model dan sebagainya. Itu banyak dari risetnya dari ITB yang sudah mengulangi. Nah, stemming ringkasnya adalah merubah kata dalam bentuk kata dasar, gitu ya. Misal tadi menjalankan jadi jalan, terus berlari jadi lari. Karena dalam proses nanti dalam clustering atau klasifikasi biasanya itu lebih cepat pengolahannya ketika sudah dihilangkan awalan akhirannya itu nantinya. Itu stemming. Memang kelemahannya dalam kalau kita pakai stemming itu kadang merubah makna kalimat. Ya. Ini perlu hati-hati di sini ya dalam suatu pengolahan. Gitu. Misal Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo dalam pemilu. Gitu. Ketika jadi stemming Pak Jokowi kalah Prabowo. Nah ini jadi dua makna nih, gitu ya. Kalau tadi kalimatnya adalah Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo waktu pemilu dulu ya. Tapi kalau dengan menjadi Pak Jokowi kalah Prabowo itu bisa dua makna.
apakah Pak Jokowi yang mengalahkan atau Pak Jokowi yang dikalahkan Pak Prabowo. Ini memang perlu hati-hati di sistem ini. Nah, sistem ini yang paling umum digunakan adalah dari hasil penelitian dari Nazif dan Adriani gitu ya. Jadi Nazif Adriani adalah sistem yang sangat awal sekali muncul di Indonesia dan sekarang dipakai di berbagai penelitian yang ada sampai sekarang di Indonesia, terutama di Universitas Mini. Bahkan rekan-rekan kalau pernah dengar sistem Stastrawi, itu sebenarnya adalah sistem hasil konsep dari punya Bu Nazif Adriani gitu ya. Bu Adriani adalah dosen dari Fasikam UI, terakhir beliau menjadi dekan, dan tahun 2020 kalau salah beliau meninggal. Itu baru meninggal kemarin ya, Bu Adriani. Beliau sangat humble dan sangat sharing kepada, kalau pengen berarti ya mungkin dibalas lagi, Bu Adriani. Gitu ya. Jadi itu sudah meninggal kemarin. Nah, kalau yang bahasa Inggris menggunakan porter, gitu ya. Library porter. Jadi ini yang biasanya dipakai dalam standing untuk dia berbahasa Inggris. Kalau kita bisa menggunakan yang Bu Adriani. Nah, artinya rekan-rekan kalau pengen fokus bagaimana misal Pak Sam membuat tesis untuk pengembangan stemming itu bisa jadi gitu ya. Mungkin untuk mengembangkan ataupun memperbaharui dari penelitian yang punya berdasar Pak Adriani. Gitu ya, silahkan. Itu masih peluang karena belum ada sama sekali penelitian yang ada masih sedikit saya melihat yang mengembangkan dari stemmingnya Nazif Pak Adriani. Nah, agregasi perhatikan di sini. Kalau agregasi ini adalah menggabungkan dokumen atau tweet berdasarkan kesamaan teks atau berdasarkan dari kedekatan waktu, gitu ya. Kalau berdasarkan kedekatan waktu, namanya adalah time aggregation. Misalnya gini, tweet yang terkumpul dari jam 8 sampai jam 8.30, saya kumpulkan di satu dokumen besar. Itu namanya adalah time aggregation. Artinya tweet-tweet yang berdekatan waktunya digabungkan berdasarkan kedekatan waktu kemunculannya. Nah, kalau topic aggregation, artinya tweet-tweet yang memiliki kesamaan konten di dalamnya, itu digabungkan. Artinya berdasarkan kesamaan teks, gitu ya. Nanti ada namanya konsep similarity di sini. Nanti ada konsep similarity dan sebagainya. Jadi tweet-tweet yang memiliki kesamaan kata di dalamnya itu digabungkan. Nah, apa tujuannya? Karena tweet itu kan ukurannya kecil ya kalimatnya, sehingga dalam data mining perlu dokumen yang besar, dia perlu diagregasi digabungkan supaya menghasilkan suatu korpus dengan ukuran yang besar. Korpus adalah dokumen yang berisi sekumpulan dokumen, kumpulan data untuk kita olah ya, korpus. Itu tujuan agregasi gitu ya. Nah, terus berikutnya ini saya tadi lagi mencari beberapa jurnal tentang penelitian yang membuat suatu software ya. Jadi software itu ada beberapa penelitian. Ini salah satunya dari punya Ben Hardus. Jadi ketika Ben Hardus ini tahun 2010 mendeteksi kalau itu software atau bukan, membuat kriteria dari empat ini kriterianya. Jadi kalau masuk dalam satu atau lebih kriteria di sini, itu tergolong dengan namanya software. Jadi ya, perhatikan. Jadi ketika ada 1.212 dokumen, itu jika kata itu kemunculannya ini yang over ya, lebih 600 ya, berarti itu adalah support. Ya. Kemudian jika kata itu total frekuensinya paling sedikit di sini adalah 3.000 gitu ya, dari 1.200 sekian dokumen, itu berarti masuk dalam kategori support. Ini satu kriteria ya, yang dibuat oleh Benhardus. Kemudian ini yang termasuk dalam kategori konjungsi atau preposisi yang tadi di, ke, yang gitu ya. Terus masuk dalam kategori support. Ya, itu menarik di sini. Kemudian di sini juga boleh gini. Jika suatu kata yang kemunculannya itu ya, ini minimal 1.200 atau lebih ya, dari beberapa satu kata yang kemunculannya kepada 1.200 dokumen atau lebih gitu ya, itu dikategorikan dalam support. Ini beberapa kriteria gitu ya. Nah, yang brutal itu sudah menyiapkan tabelnya, tinggal kita pakai aja. Cuma kalau Anda mau membuat, bisa dengan pola seperti ini. Cuma harus ada import ya. Kita harus bikin suatu function untuk mengecek apakah dia di atas 600 kemunculannya. Apakah tadi total kemunculan frekuensinya dia minimal 3.000. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi dicek. Ya. Ini suatu kriteria penentuan dia itu support atau bukan. Nah, itu. Dan masih dari penelitian yang lainnya, gitu ya. Artinya bergerakan yang pengen mengkaji support dalam penelitian aplikasinya sebenarnya bisa jadi gitu ya. Karena masih sedikit dan saya lihat belum begitu banyak di Indonesia untuk mengkaji support di dalam eksperimen kita. Soalnya ini sangat penting untuk bagian dari preprocessing.
Nah, untuk NER ini dari Pak Indra Budi tahun 2005 ini berikut tahapannya. NER ini nanti ada namanya suatu kalimat yang ditokenisasi, yang dipecah-pecah katanya. Kemudian dilakukan feature assignment, gitu ya. Di sini ada suatu penyeleksian fitur. Nanti ada suatu kamus fitur di sini. Kemudian nanti dari sini, dari hasil penyeleksian fiturnya, nanti dibangun sebuah rule. Nah, rule ini yang akan dibangun berdasarkan dari nanti pola kalimatnya sebetulnya. Rule ini nanti akan menghasilkan suatu tagging. Jadi, apakah kata itu dalam kategori person, location, atau organization. Itu masuk dalam tagging ini. Jadi, ini kerangka utamanya. Nah, jadi dalam penelitiannya Pak Indra Budi ini, sudah menyiapkan suatu ada beberapa tabel yang menjadi acuan nih tadi. Jadi dalam suatu feature assessment ini, dalam kamus fitur ini ada beberapa tabel yang dijadikan acuan. Pertama adalah tabel contextual fitur di sini. Jadi kalau ini sudah disiapkan ada fitur yang dengan nama preprint atau person perfect, person middle gitu ya, sampai di sini mon. Gitu. Jadi person perfect misal dokter, Pak KHG gitu ya, insinyur sebagai itu namanya person perfect atau kata awal dari suatu orang ya, atau awalan gitu. Gelar, bisa mungkin kata penyebut ya, misal Pak atau Bu, gitu, seperti itu. Itu berarti person perfect. Kalau yang di tengah, itu yang misal bin, ada binti, itu misal saya, bin, nama bapak saya, dan sebagainya. Itu di tengah. Sufik itu ya, ini nama kata akhir dari suatu nama orang itu. Eskom, SH, itu ya, MT, dan sebagainya. Dan sebagainya, ini bisa dibaca, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti, ini sebagai tabel acuan nantinya. Untuk mendeteksi nama fiturnya dalam kata tersebut. Ya. Kemudian ada namanya fitur tabel morfologi di sini. Nah, ini lebih ke arah kata itu apakah tergolong dalam kategori yang title case, yang awal kata kapital, atau uppercase semuanya kapital, lowercase semuanya kecil gitu ya. Ini ada yang begin with uppercase letter gitu ya, caps lock, atau yang berisi letter dan number, gitu. Jadi karakter dan digit gitu ya. Menjadi satu kata berisi huruf dan angka di sini. Sampai di sini ini, number in term format. Itu sudah dibuat. Kalau kita pakai aja. Kemudian, ini dia. Ini tabel part of speech. Ini yang tadi yang post tagging tadi ya. Jadi di awal ada post tagging. Ini adalah post tagging sebetulnya. Namun ini sudah disiapkan kamusnya. Tapi kalau ada satu penelitian yang menarik, untuk membangun ini apakah adjective, apakah ini adverb, itu ada penelitian lagi sebetulnya. Ya, sudah seperti ini sebetulnya. Ini sudah ada ininya, fiturnya kita pakai aja. Ada di sini namanya adverb, ya, gitu ya. Setelah kemarin, gitu ya. Karena sudah kata sifat, adjektif, indah, baik, gitu. Ada preposisi itu dia, gitu dari, gitu. Ada aktif verb, kata aktif yang menuduh, dan pasif verb menjadi diduduh sebagai verb kata kerja, gitu. Sudah ada, silakan. Nah, kalau of ini adalah out of dictionary. Jadi kalau ada suatu kata yang belum ada di sini, itu namanya adalah OOP. Dia berarti belum ada di dalam fitur di sini. Belum ada kategorinya. Nah, perhatikan di sini. Sebagai contoh sini, perhatikan. Rekan-rekan, supaya dipahami ya. Fokus ke kolom yang pertama. Ini contohnya, tahun 2005 ya. Waktu masih Pak Amin jadi Ketua MPR. Ketua MPR, Amin Rais, pergi ke Bandung kemarin. Tanggal 24, bulan 4. Perumbungan tertutup, ada titik di sini. Nah, ini. Kalau kita nanti bermain di dalam pemrograman, maka setiap kalimat akan dipecah jadi seperti ini, berdasarkan spasi biasanya. Jadi kita akan pecah menjadi kata-kata. Inilah namanya tokenisasi kita pertama ini. Kedua, MPR, ini sampai karakter-karakter. Nah, kemudian kita akan deteksi apa jenis dari token tersebut. Kalau ketua itu adalah word atau kata. MPR adalah kata. Koma adalah punctuation atau tanda baca. Gitu ya. Terus juga ini pada word semua, ini kurung buka adalah S, S itu start ya, start punctuation. Kalau penutup adalah N, N punctuation, penanda, tanda baca penutup ya. Nah titiknya adalah O, gitu ya. Saya nggak tahu, O ini apa di poin saya lupa. Gitu ya. Kemudian, tabel contextual feature ini, kita akan cek. Ketua ini ternyata masuk dalam kategori di dalam tabel contextual fitur itu namanya adalah fitur opos. Nah, opos apa nih? Ini kembali di sini. Contextual ini. Di tabel contextual ini, tadi namanya opos ini. Opos adalah position in organization. Artinya jabatan pada suatu organisasi. Ini soalnya ketua.
Nah, misalnya nanti ada ketua, ada sekjen, ada wakil ketua, ada sebagainya, sekretaris, ada bendahara gitu ya. Nanti saya tambahkan. Oh, berarti ini adalah opos gitu ya. Ini deteksi adalah opos. Kemudian cek ke dalam tabel morfologinya sekarang. Ketua, ini awal kata capital ya, jadi capital case atau capital start ya, diawali dengan capital. KPR nih, uppercase, semuanya huruf capital ya. Dan juga kategorinya nih, capital. Terus ini pergi lowercase, ini Bandung, itu di hotel ini. Kemarin, ini kalau di 24 ini digit slash ya. Gitu. Nah, angka yang ada slashnya. Nah kemudian, cek sekarang ke fitur yang terakhir adalah fitur dari path of speech tadi. Yang SPOK-nya. Ketua adalah noun, kata benda. MPR itu OV, out of vocabulary, artinya belum ada di dalam kamus katanya. Gitu ya. Amin juga belum ada. Rais, rais kok noun ya sebenarnya. Rais itu kalau dalam bahasa Arab, pemimpin ya, bahasa Arab. Kata benda. Nah, pergi juga pop, gitu ya. Ke itu preposition sebagainya. Ini sudah kita deteksi. Ini ngambil dari ini, tabel par of speech di sini. Di retrieve aja nantinya, tinggal diserak aja. Nah, kemudian di sini dari hasil ekstraksi fitur kontekstual, fitur morfologi, dan fitur form speech, maka kita buat suatu rule yang sini, perhatikan. Ini rule yang di bawah sini. Ini rule-nya di sini. Jadi jika pada kata pertama ini, itu bertipe word, gitu ya. Dan pada kata yang pertama, i-nya sekarang kita bayangkan adalah itu yang kenal, bayangkan. Itu indeks yang pertama atau kata pertama. Gitu ya. Dan kata pertama adalah opos, opos itu dari sini, gitu ya. Dan kata yang pertama plus satu, artinya kata yang kedua, MPR, itu adalah word juga, gitu ya. Dan kata yang pertama ini, i plus satu ini adalah uppercase, ini uppercase ya, misalnya. I plus satu, ini i plus satu. Ini adalah uppercase, dan kata yang i plus satu ini adalah OV di sini, tadi kan. Maka berarti kata yang ke i plus satu atau kata yang kedua ini, itu dideteksi sebagai R-nya adalah organisasi. Inilah suatu rule ya. Rule yang dibangun memang berdasarkan kalimat. Nanti akan banyak rule-nya. Tergantung kalimatnya. Sama sini Bapak-Ibu, bisa dipahami, maaf. Untuk yang lain. Jadi kita mereaksi organisasi ini dengan rule yang dibuat seperti ini. Nanti. Untuk yang bisa dipahami. Bapak-Ibu, maaf. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, lanjut dulu ya. Lanjut, Pak. Baik, kemudian tahapan berikutnya, ini NIR, ya. Jadi nanti kita akan bawa sebuah rule lagi untuk mendeteksi apakah itu location, apakah tadi itu person, nanti dengan rule yang ada. Jadi kita perlu suatu data training dari suatu sekumpulan kalimat yang baku ya. Yang saya tahu, pelitanya Pak Ender Budi ini, dulu mengambil suatu kalimat itu dari Kompas ya, dari berita Kompas. Karena Kompas diasumsikan oleh Pandu Budi waktu saya ketemu beliau itu sudah memiliki standar kalimat yang baku. SPOK-nya sudah betul gitu ya. Kita ambil Kompas dulu. Baik, inilah NER gitu ya. Artinya bagi rekan yang pengen mengkaji ini untuk tesis beliau sangat bisa gitu ya. Karena sangat jarang sekali di Indonesia yang mengembangkan konsep NER ini gitu ya. Kemudian berikutnya ini sehingga nanti ini hasil seperti ini ya. Jadi dengan kalimat Ketua MPR Amin Rais pergi ke Bandung, maka dengan rule yang tadi di sini, ini baru kita dijelaskan satu rule ya. Ini rule yang location dan person belum dijelaskan, tapi ada sebetulnya. Ini dihasilkan, oh ini adalah kata dalam kategori organisasi, ini adalah person ternyata, dan Bandung adalah lokasi. Nah, ini contoh dari ya, ekstraksi name entity recognition atau ekstraksi kata atau entitas yang bermakna. Gitu. Kemudian, nah tadi ya, jadi memang riset terkaitnya dan support masih sangat sedikit di Indonesia. Ini menjadi suatu isu untuk menjadi suatu kajian yang menarik kalau rekan-rekan pengen mengembangkan dalam tesis gitu. Baik, berikutnya ini dia. Nah, supervise dan unsupervise nanti akan coba sarankan dari konsepnya Bu Tastin ya, dan Bu Abihati. Nah, untuk pengujian, biasanya kalau untuk supervise atau klasifikasi itu menggunakan holdout dan confusion matrix atau menggunakan cross validation dan confusion matrix. Nah, kalau unsupervised atau clustering, klasifikasi itu menggunakan nanti ada DB index gitu ya. Saya lupa nih.
I-nya itu bound index maksudnya, saya lupa D-nya apa. Terus ada purity dan entropy, ini satu pengujian. Jadi kalau klasifikasi nanti akan melihat seberapa akurat hasil prediksinya. Kalau klasifikasi ini akan seberapa bagus hasil klasernya. Klasernya bagus adalah yang homogen, artinya anggotanya memiliki kemiripan yang tinggi dengan anggota yang lain pada satu cluster yang sama. Itu klasifikasi. Oke, baik. Kita akan masuk ke materinya Bu Tasin sebentar ya. Mau dibuka dari apa? Di login materinya sudah ada. Untuk materi tadi udah pertanyaan? Atau lanjut dulu aja? Maaf. Lanjut, Pak. Ya. Belum ada, Pak. Oke, baik. Saya share ke materi yang berikutnya ya, sudah. Nah, sudah kelihatan PDF-nya? Maaf, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebenarnya materi ini bagi yang kemarin pernah ambil penambang data dengan saya, sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Cuma ini kita ulas lagi ya, biar tidak lupa. Ini kemarin sudah dipakai oleh Bu Chastin, Fatihah dari UKS, tentang pengertian data, jenis dan tipe data, dan deskripsi data, serta data preprocessing. Ini sebenarnya diambil dari bukunya kemarin yang Panglintan ya, Panglintan dari internet yang pernah saya share ke Bali, saya share di sini ya, Panglintan. Nanti Anda cari di apa di Panglintan. Itu ada e-booknya dan sudah diupload di internet. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini memang ini menjadi dasar kita dalam menambang data dan dalam konsep machine learning di sini. Pertama tentang jenis data di sini ya. Di dalam suatu machine learning atau dalam penambangan data di dalam text mining, ada namanya jenis data, ada yang bertipe data record gitu ya. Artinya dalam tipe data record ini nanti ada yang dikelompokkan dalam kategori dalam matriks ya. Gitu. Matriks itu di sini nanti ada baris, ada kolom gitu ya, di matriks. Nah, terus ada dokumen, ada yang bertipe data dokumen. Nanti kalau kita dalam social media mining itu lebih banyak akan bermain dari sisi data yang bertipe dokumen seperti ini, gitu ya. Atau dokumen term matrix gitu seperti ini. Ini data matrix seperti ini, ada satu data, ada atributnya, ada survive, ada nama, jenis kelamin, ya, umur dan sebagainya. Di matrix matrix itu ada baris, ada kolom-kolomnya. Kalau kita berjumlah matrix berarti ini matrix berapa nih? Ini 4 baris, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 baris, 10 kolom. 4 kali 10 matriksnya. Kalau kita berdasarkan matriksnya. Nah, kalau dokumen seperti ini, gitu ya. Jadi ada dokumen, nanti akan diekstrak ya. Jadi akan misalnya dokumen ini akan berisi banyak kalimat dan banyak kata. Di dokumen ini akan diekstrak dalam bentuk vector space representation. Gitu ya. Yang nantinya perhatikan, barisnya ini adalah kata-katanya, jadi kata-kata yang ada dalam dokumen ini akan diekstrak menjadi baris, kolom-kolomnya adalah dokumennya. Ya. Ada beberapa pendekatan yang menjadikan baris sebagai dokumen juga boleh, atau kolomnya adalah kata. Ya, tapi di sini baris adalah kata, kolom adalah dokumen-dokumennya. Di satu ada dokumen pertama, di dua ada dokumen kedua. Jadi di sini misalnya nih, kata complexity itu ternyata ditemukan dua kali pada dokumen yang pertama. Dan ditemukan 3 kali pada dokumen yang ketiga. Jadi maksud dari term dokumen matriks seperti ini. Gitu ya. Nah, terus kalau ini adalah data transaksi ya. Ini data transaksi. Mungkin masih ingat kemarin kita belajar ya. Transaksi pertama berisi item bridge sama hook. Gitu ya. Transaksi kedua berisi bridge sama aja dan sebagainya. Nah, kalau dalam suatu text mining, kata ini disebut dengan namanya term. Ya. Jadi term ini ada ini, complexity algorithm itu adalah term. Term itu adalah kata. Nah, berikutnya. Nah, ini data yang bertipe record ya. Nah, lalu juga data yang bertipe graph. Atau graph itu hubungan antar entitas. Gitu ya, sini. Ini ada graph dan network. Berarti kan. Contohnya adalah World Wide Web atau WWW. Gitu. Jadi ketika ada satu website yang berhubungan dengan website yang lainnya, itu namanya adalah grab, gitu ya. Jadi suatu hubungan antar website.
Nah, ini dalam kajian di data mining ada namanya graph mining. Jadi bagaimana memainkan hubungan antar suatu data. Nah, ini bisa berupa website, nanti bisa berupa ini social network ya. Jadi misal nah, saya berhubungan dengan Pak Gun, nah, saya berhubungan dengan Bu Rara sebagainya. Jadi hubungan antar pengguna media sosial, itu namanya ada social network, itu bisa dikaji. Atau struktur molekul, ini yang di biologi ya, yang kita pernah belajar waktu dulu kita pernah belajar kimia di sana, kita belajar seperti ini. Ada H2O adalah gabungan dari H2 plus O2, itu namanya adalah ini, molekul. Jadi H2O, sebagainya. Baik, ini yang grab. Ya. Jadi silakan, ini pun jadi suatu kajian ya. Jadi kan kalau pengen mengkaji tesis di bidang data seperti ini, ya ya data matriks atau data dokumen atau data transaksi yang gitu. Atau data yang grab. Gitu. Saya pengen mengkaji hubungan antar pengguna media sosial. Jadi namanya grab mining nantinya, konsep ilmuannya. Gitu. Kemudian ada data yang berupa urutan di sini. Ini ada video data. Kenapa video masuk dalam kategori data yang berurutan? Karena video adalah suatu teknologi yang berisi sekumpulan image, betul nggak? Jadi image yang digabungkan menjadi video, gitu ya. Kalau ada video ada banyak layer nanti gitu ya, ada banyak gambar menjadi satu video. Makanya disini sudah dari order. Gitu ya. Terus ada spatiotemporal data, data spasial, gitu ya. Ada data yang berurutan, gitu. Ada data gen, gitu ya. Urutan gen, genetik. Gitu ya. Ya, lu pernah belajar mungkin perkawinan silang itu ya, yaitu data data biologi ya. Ini bisa terlihat, bisa dimainkan. Jadi dalam video ini adalah urutannya diartikan dalam urutan gambar. Jadi misal ada banyak gambar digabungkan di suatu video. Jadi video, video kan maksudnya sekumpulan apa frame ya, betul ya, frame. Ya. Satu frame, satu gambar. Kalau ada banyak frame, jadi satu video biasanya. Nah, atau yang bertipe data spasial, tadi data peta ya, data image dan multimedia. Ini data peta gitu ya, yang seperti ini. Data berupa image gitu ya. Jadi ternyata data yang map ini maupun yang gambar ini bisa kita mainingkan nanti. Atau data berupa suara maupun data berupa video. Gitu. Jadi banyak data yang bisa kita olah untuk dalam penambangan data nanti. Bahkan bagi para pakar yang di bidang image ya, itu banyak juga yang mengkaji tentang data spasial di sini. Jadi ada suatu penelitian ketika di foto suatu wilayah ada banyak gang-gang, itu diindikasikan tingkat ekonominya menengah ke bawah. Itu ada penelitian dari UI ya, ini adalah hasil penelitian. Kalau suatu penelitian yang jalannya itu lebih besar dibandingkan dengan jalan yang lainnya, berarti tingkat ekonominya lebih maju dibandingkan dengan yang dalam gang-gang. Itu indikasi dari penelitian dari UI. Spesial masuknya. Baik, ini data di sini. Data atau dataset adalah sekumpulan dari data objek yang merepresentasikan suatu entitas sebagai satu atribut. Gitu ya. Nah, data objek adalah ada suatu record atau baris atau point atau sampel atau instan atau contoh. Nah, jadi kalau dataset ini adalah sekumpulan dari objek ya yang merepresentasikan suatu atribut. Jadi di sini adalah dataset iris ya, bunga itu ya. Nah, terus data objek, ini satu record, satu objek, gitu. Satu objek, objek. Nah, atribut adalah suatu karakteristik sebuah data objek. Misal, manusia punya tinggi badan, punya berat badan ya, ini namanya ada atribut. Ini kalau bunga dia punya length sepalnya, punya lebar sepalnya, punya panjang petal, ya, ini atribut. Nah, ini namanya adalah sampel ya, contoh ilustrasi. Nah, ini. Jadi atribut ini itu istilahnya adalah fitur gitu ya. Jadi fitur atau measurement atau dimension. Nah, yang label ini adalah namanya adalah class label atau target. Nah, jadi kalau dalam bunga ini kalau panjang sepalnya sekian, lebar sepalnya sekian, maka ini adalah kelasnya kelas Serosa namanya. Ini kelompok bunganya. Kalau yang panjang sekian, lebar sekian, maka kelasnya kelas satu sekian. Kalau ini adalah yang lebih gini kayak ini. Nah, ini dasar banyak, bisa penjualan, kalau penjualan dan sebagainya. Nah, ini ada tipe atribut. Ini kita mereview lagi ya, mungkin dulu pernah belajar, saya coba ulas lagi. Gitu ya.
Atribut di sini berarti kan ada beberapa tipe. Pertama tipe yang nominal itu berupa kategori. Masih diskriminasi. Diskriminasi kalau nggak laki-laki perempuan itu adalah adalah atribut yang berupa nominal. Asal perkawinan, menikah atau belum menikah itu adalah nominal. Jadi kalau suatu atribut yang sudah ada kategorinya seperti diskriminasi dia laki-laki atau perempuan berarti adalah suatu atribut yang nominal. Nah kalau binary ini itu atribut nominal. Jadi atribut yang nominal di sini itu hanya punya dua nilai yaitu 0 atau 1 dengan binary. Misal jenis kelamin laki-laki misal 0, perempuan misal 1, nah itu jadi dikodekan pakai 0 atau 1 yang binary. Nah kalau ordinal ini adalah suatu nilai yang merepresentasikan urutan, misal ukuran, misal atau nilai mata kuliah, nilai mata kuliah misalnya dari 80, 90 atau grade-nya A, B, C, itu adalah urutan. Nah kalau numerik di sini, ini nanti adalah ada yang bentuk kuantiti yang bisa dihitung, gitu ya. Bisa nanti bentuk integer, gitu ya. Atau ada bentuk suatu interval, ada skalanya. Misal suhu, suhu yang normal berapa? 0 sampai 36, misal suhu, suhu manusia normal ya. Tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30, itu namanya interval. Nah kalau rasio adalah, misal ada panjang, ada harga, ada umur. Gitu. Rasio. Misal umurnya, misal umur bapak ini itu dua kalinya umur bapak yang B, gitu. Jadi itu rasio itu nanti. Nah memang dalam konsep teks mining ini mirip dengan data mining, sehingga Anda akan memahami konsep tentang statistik dasar ya di sini. Jadi agar dapat memahami data terkait pusat distribusinya, variasinya dan sebarannya. Gitu. Nanti ada namanya pengukuran tendensi sentral, ini menggunakan mean, median, dan modus. Jadi sini perhatikan ada satu data, kita pengen tahu nih, di mana puncak kemunculan datanya. Misal kalau saya di Twitter, saya pengen melihat frekuensi mana yang paling tinggi, pada jam berapa. Yaitu menggunakan, ini ya, bisa menggunakan modus yang paling sering muncul ya. Ataupun yang median, yang tengah. Gitu. Atau mean. Kalau Pak Indra, ya. Pak, bisa di zoom sedikit nggak lagi materinya, Pak? Terlalu kecil, Pak. Kecil sekali. Oh, ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, baik. Sudah kelihatan? Maaf. Lagi, Pak. Kalau bisa. Kecil ya. Kecil banget, Pak. Nggak kelihatan. Begitu. Baik. Kelihatan ya. Ini karena agak besar nih. Nanti kalau di besar. Ya, udah, Pak. Agak mendingan, Pak. Bisa kebaca. Ya. Terima kasih Pak Indra. Ya, baik. Terus gini, yang pertama min ya, min kan rata-rata ya. Saya pengen tahu nih, dari hasil data di sini, misal dari data nilai mahasiswa ya, itu berapa rata-rata nilainya? Artinya, misal dari data nilai mahasiswa ini, saya akan mengambil suatu mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, itu artinya, berarti kita harus mencari tahu nilai minnya rata-ratanya. Itu contoh dari suatu kita memahami suatu data. Misalkan kita ada banyak data nih. Nah, misalnya dari sumber data ini kita akan ambil data yang seperti apa? Kita bisa mengambil satu adalah min-nya. Misalnya dari data mahasiswa, dihitung dari rata-ratanya. Bisa akan mengambil dari mahasiswa yang nilainya di atas nilai rata-rata. Itu contoh penarikan data sampel sebetulnya untuk statistik. Kemudian yang median adalah nilai tengah gitu ya. Jadi ini berarti sih nilai tengahnya gitu ya. Misalnya saya pengambil nilai sampel yang berada di tengahnya, berarti menggunakan media. Nah, terus kalau modus itu nilai yang paling sering muncul ya. Gitu. Misal ada banyak data, saya mau ambil data yang paling sering muncul lah. Berarti itu sebenarnya konsep modus. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kita bisa memahami suatu data untuk melihat distribusinya, variasinya dan untuk melihat sebarannya. Di sini ada contoh yang ini. Bisa dikira ini sebagai rata-rata di sini, atau median atau modus di sini. Gitu ya. Ini data di sini, ini yang paling sering muncul, ini median dan ini rata-rata di sini. Ini contoh, kita memaknai suatu grafik gitu ya, gini. Dengan min, median, dan modus. Nah, ini contoh dari penerapan statistika dasar untuk bagaimana kita bisa memahami suatu data di sini. Untuk ini ya, pengukuran sebaran. Ya. Untuk sebaran data bisa menggunakan standar deviasi di sini. Ini sudah rupanya di sini, gitu ya. Jadi suatu data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Dibagi dengan M1, M adalah total datanya. Itu yang namanya satu deviasi.
Jadi beberapa contoh kemarin, soalnya ada misal, ya tadi misal tadi kan baru menghitung data mahasiswa untuk diambil dengan acuan tadi min ya rata. Nah, sekarang bisa juga kita menggunakan data mahasiswa, cuma yang kita ambil adalah yang nilainya berada di atas standar deviasi, itu juga boleh. Jadi ini satu cara untuk mengambil data dari sebaran yang ada. Atau menggunakan pendekatan kuartil di sini. Kuartil kan ini ya, kuartil 1 di sini. Ini persentil itu per 100 ya. 25 persentil, Q3. Jadi yang 100 itu dipotong di sini. Jadi ada Q1, 2, dan Q3. Ini persentil per 100 ya. 10, 7, 5, 10. Jadi ini dikelompokkan dalam suatu satuan persentil. Atau berdasarkan suatu outlier di sini, nilai yang lebih tinggi atau rendah dari ini. Jadi kalau suatu outlier ini, suatu data yang ini, misalnya suatu data di sini, ternyata ada data yang dia di luar dari persentilnya. Persentil itu per 100 ya, jadi 1 sampai 100 berarti itu masuk dalam persentil yang pertama. Kalau 1 sampai 200 berarti persentil yang kedua, jadi itu biasanya. Nah, ini ada data yang di luar persentil, ini nama outlier. Jadi bisa jadi kita misalnya pengen membuat data yang bukan outlier, artinya kita berarti yang ini jangan diambil. Nah, terus data yang berkualitas di sini. Satu harus adalah benar, gitu ya, atau salah, akurat atau tidak. Terus yang kedua adalah ada yang tidak tercatat dan tidak tersedia. Jadi kalau kita menambang data, tadi ada beberapa temuan, misal data mahasiswa ini, kenapa kok tanggal lahirnya nggak ada? Berarti ini tidak tersedia, ini di suatu data yang perlu dikaji nanti kalau tidak lengkap ya, atau tidak konsisten gitu ya, misal di depan menggunakan laki-laki, di belakang menggunakan pria, itu tidak konsisten. Kemudian apakah terupdate, kemudian apakah seberapa dipercaya dari itu benar, kemudian interpretability, seberapa benar dapat dipahami data itu. Ini data yang berkualitas gitu. Jadi kalau sudah berisi dari parameter di sini, berarti bisa dikatakan ini data yang berkualitas. Misal kalau dia itu data yang benar, tidak salah, datanya lengkap, gitu ya, datanya konsisten, terus ke kategori yang berkualitas. Nah, ini jadi data berkualitas ini ada nama noise outlier, ada missing free dan duplicate data. Ini lupa saya cerita seperti ini. Ya, lagi. Kalau noise ini ya, ada suatu data apa? Data yang menjadikan suatu masalah itu namanya noise. Kalau outlier adalah suatu data yang memiliki ciri yang berbeda, yang memiliki ciri yang berbeda dengan data yang mayoritas. Kalau missing value, ini ada kesalahan dari sisi datanya. Gitu ya. Misal tadi ada suatu data tanggal tapi tidak diisi kosong, itu missing. Atau ada duplicate ya, data yang sama itu. Nah, ini harusnya ini dihilangkan biasanya dalam pengolahan data dalam text mining nanti. Terus data processing ini ada cleaning. Nah, ini cleaning nanti ada namanya menghilangkan missing value. Jadi misalnya kalau ada suatu record, ada satu atribut yang kosong itu biasanya itu dihilangkan, gitu ya. Atau smoothing noise data, jadi kalau suatu data yang belum baku nanti akan disandarkan, gitu. Misal tadi ada laki-laki, ada pria, mau pakai yang mana, mau pakai pria atau laki-laki, nah, ini perlu disandarkan, smoothing. Gitu. Atau dihapus outlier tadi, ada satu data yang memiliki ciri yang beda dengan mayoritas itu dihilangkan atau outlier, dan penanganan atau data inconsistent. Nah, terus selain proses cleaning dalam tahapan processing, ini ada namanya tahapan data integration. Gitu ya. Jadi kita menggabungkan data dari berbagai sumber. Gitu. Dari misal di kamus ada database yang sumber dari FEB, dari FTI, dari FT, dari FISIP, itu digabungkan di satu database. Namanya dalam data integration. Nah, sebenarnya konsep ini masuk dalam konsep pangkalan data atau big data seperti ini. Nanti ada Pentaho, ada Hadoop, dan sebagainya. Di sini permainan. Kemudian ada data reduction, ini bagaimana kita mengurangi jumlah data supaya bisa diolah secara maksimal walaupun dengan data yang tidak sebesar data yang real, namun dengan hasil yang mendekati hasil yang keseluruhan, itu data reduction. Ya. Nanti ada dimensional reduction, misal dari 20 atribut kita hanya menggunakan 5 atribut, itu namanya ada dimensional reduction. Ada numerous reduction, ada data compression. Gitu ya. Misal tadi dari 1000 data saya menggunakan 500, jadi data compression namanya. Kemudian data transformasi dan data diskretisasi. Gitu ya. Nanti sini ada proses normalisasi dan proses diskretisasi data.
contoh dari normalisasi seperti ini berarti kan, misal ada kata Yogyakarta, ada kata Jogja, mana kita mau pakai? Yogyakarta atau Jogja? Bisa kita buat suatu standar, pokoknya semua kata Jogja yang masuk menjadi Yogyakarta. Maka jika ada kata Jogja, jika ada kata Yogyakarta, menjadi Yogyakarta. Itu normalisasi namanya. Nah kalau diskretisasi data ini adalah mengkelompokkan-kelompokkan data biasanya di diskret, di kelompokkan. Misalnya ini data yang, tadi misalnya kalau saya data Twitter ini data yang waktu pagi, waktu siang, waktu sore, itu adalah data diskret, kelompokkan. Nah, ini data cleaning, misalnya seperti ini. Ini ada pekerjaan yang kosong gitu ya, missing gitu ya, ada data yang tidak ada informasinya. Noise itu ya, basic noise atau no error gitu. Misal gaji, masa gaji pakai minus kan nggak mungkin, itu berarti ada noise di sini. Inconsistent di sini tadi ya, ada perbedaan pada kode dan nama. Misal usia sih 31, tanggal lahirnya sekian. Ini nggak konsisten nih. Masa tanggal lahirnya 2000, udah sekarang 31 tahun. Kan ini nggak wajar, ini konsisten. Nah, terus misal sebelumnya, ratingnya menggunakan kode 123, sekarang menggunakan ABC. Nah, ini juga inconsistent contohnya. Nah, kalau intentional ada di sini, Januari 1 default tanggal lahir itu. Ini kesalahan dalam format tanggal gitu. Kemudian dalam cleaning, bagaimana kita menangani data yang missing tadi, itu misalnya ada yang kosong gitu ya. Nah, sini perhatikan nanti ada namanya eliminasi data. Jadi satu objek itu, satu record itu dihapus, itu yang pertama. Atau diabaikan, jadi kita abaikan aja. Atau diinput secara manual. Jadi ada suatu pendekatan untuk memberikan nilai ke dalam yang kosong itu secara manual. Gitu ya. Atau diinput secara otomatis. Jadi kalau mau dibesar otomatis bisa menggunakan tadi pendekatan nilai median, min, atau modus. Ya, dari atribut yang mesti tadi itu. Misal, ada suatu data tahun ya, tahun lahir mahasiswa. Lalu ada satu mahasiswa itu tahunnya itu kosong. Nah, kita bisa mencari nilai rata-ratanya dari tahun itu, kemudian dimasukkan ke dalam yang kosong itu boleh. Ataupun median. Jadi kita ambil nilai tengahnya, maka kita menjadikan nilai bagi nilai yang kosong tadi itu tahun lahirnya. Atau modus. Jadi paling sering itu tahun berapa? Misalnya nih, di kelas 5 SD itu misal paling sering tahun berapa yang tahun lahirnya? Maka nilai yang paling sering muncul itu digunakan untuk memberikan nilai pada atribut yang missing atau atribut yang kosong. Terus nilai min, median, modus juga digunakan untuk semua sampel yang memiliki kelas yang sama. Gitu. Jadi kalau kelasnya sama bisa kita berikan kepada nilai atribut yang kosong dengan catatan dari kelas harus sama. Gitu ya. Ini opsi yang kedua. Atau untuk nilai estimasinya menggunakan pendekatannya lain, bisa menggunakan Bayesian, Bayesian tidak sebagi. Jadi untuk estimasi dan memberikan nilai yang kosong menggunakan banyak suatu pendekatan di sini. Nah di sini ini bagaimana menangani data yang noise gitu ya. Ini bisa mengurutkan data dan membagi menjadi beberapa bin berdasarkan frekuensi. Gitu. Kemudian melakukan smooth by smooth by bin min, gitu ya, smooth by bin median maupun smooth by bin binary. Gitu. Misalnya seperti ini, ada ini data untuk harga suatu apa nih? Data harga ya, ini ada data yang bisa harga pada nilai dolar ya, ini dolar satuannya. Kemudian di sini ini akan dibagi dalam beberapa bin, ini ada 3 bin, bin 1 2 3 gitu ya. Ini kita urutkan 4 8 9 15 gitu ya. Kemudian 21 gitu ya, dan bin 3 gitu ya. Jadi diurutkan dan membagi beberapa bin. Ini bin 1 kelompok pertama, kelompok 2. Ini dibagi ke dalam ini ya, equidip. Sudah. Oh, nilai yang ini ya, nilai yang mendekati sama nilainya gitu. Jadi 8 sama 9 kan dekat ya. Ini 4 sama 8 agak jauh, tapi ini 21 dan 21 kan dekatnya. Jadi ini sekumpulan angka yang relatif sama angkanya. Itu dikelompokkan di sini. Ini yang dikelompokkan misalkan nilai rata-rata di sini. Ini yang bin 1 rata-ratanya dikelompokkan, ini rata-rata kedua, ini rata ketiga. Coba 4 tambah 8 berapa? 12, 12 sama 9. 12 sama 9 berapa? 29. 21. 21 tambah 15. 36 ya? 36, Pak. 36 bagi 4 kan 9 ya. Ini 9. Ini rata-rata dari yang pertama ini. Maksudnya. Min rata-rata.
Halo, ini dari yang bin boundary gitu. Boundary ini apa nih sebenarnya? 4415. Nanti coba saya dulu ini yang ini ya, yang belum saya pahami. Baik. Nah, ini terus bagaimana mengenai data yang noise ini? Ini bisa melakukan pendekatan regresi di sini, gitu ya. Jadi melakukan smooth by fitting data ke fungsi regresi. Ini misalnya seperti ini. Ini ada suatu persamaan menggunakan persamaan fungsi, dia sama dengan x plus 1. Jadi kalau x-nya 0 berarti y-nya 1. Kalau x-nya 1 berarti y-nya 2. Gitu ya. Sehingga ada grafik seperti ini. Ada persamaan ada garis lurus di sini. Ini regresi. Nah, ini ada beberapa angka yang di luar garisnya. Sehingga nanti perlu ada suatu smooth ya. Suatu fitting, suatu penyesuaian supaya biar bisa mendekati garis yang di sini. Gitu ya. Jadi ini proses pendekatan menggunakan fungsi regresi. Fungsi ini y x sama x plus 1. Kemudian menggunakan clustering, jadi mendeteksi dan mengukur spot layer. Jadi kita bisa menggunakan clustering. Kalau ini berarti adalah memiliki kesamaan, artinya karena berada dalam satu cluster, ini juga ada banyak kesamaan dan ini. Kalau ini berarti namanya adalah outlier. Kenapa? Karena ini tidak memiliki kesamaan dengan anggota secara mayoritas. Ini outlier. Ini harus dihilangkan di sini. Ini bisa dibuat. Jadi untuk mendeteksi mana data yang noise, bisa menggunakan pendekatan clustering. Jadi yang anggota yang tidak berada dalam satu cluster, gitu ya, itu bisa dihilangkan. Atau menggunakan suatu combine komputer dan human inspection. Jadi ini mengkombinasikan antara pendapat dari pakar dan suatu hasil dari suatu metode. Jadi kalau ada suatu nilai yang meragukan, itu bisa dicek secara manual. Gitu. Misalnya ini, apa betul ini outlier ini? Ini nanti kalau ada suatu pakar yang masuk mengecek secara manual, berarti ini adalah ini kombinasi antara komputer dan human. Jadi ada pendekatan yang menggunakan metode dan ada pendekatan yang manual. Ini data integration. Jadi nanti bagaimana menangani redundansi data dan ketika melakukan data yang dan bagaimana menangani redundansi data. Jadi kalau ada data yang duplikat, itu ya nanti bagaimana penanganannya di sini. Selanjutnya diidentifikasi atribut yang sama namun mempunyai nama yang berbeda. Gitu. Nanti akan diidentifikasi ya di sini atribut yang sama namun mempunyai nama yang berbeda. Kemudian ada derivasi. Kalau atribut bisa diderivasi dari atribut yang lain pada database lain. Misalnya total gaji setahun. Jadi satu atribut bisa nanti kita ambil dari atribut yang lainnya, gitu ya, pada database yang berbeda gitu. Jadi dari sini memang butuh satu pendekatan yang harus hati-hati di sini, gitu ya. Misal atribut yang sama nih, namun mempunyai nama yang berbeda. Misal kalau contohnya itu email ya, emailnya satu nama satu orang memiliki banyak email gitu. Itu adalah namanya redundansi. Kalau ternyata email ini mengarah ke orang yang sama nih, itu ada redundansi di sini. Nah, redundansi atribut ini bisa dideteksi menggunakan analisis korelasi dan covariant. Ini ada beberapa pendekatannya menggunakan C-square test dan untuk tipe nominal dan percent correlation untuk tipe numerik. Ini lagi-lagi menggunakan statistik di sini untuk mendeteksi redundansi itu. Nah, data reduction ini untuk mengurangi dari representasi data menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi supaya tadi misal yang jumlah besar kita akan ambil yang kecil, namun dengan harapannya tetap outputnya mendekati hasil yang keseluruhan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengolah dengan data yang kompleks atau yang besar itu membutuhkan waktu yang lama dalam komputasi atau pengolahannya. Jadi saya sudah merasakan waktu kemarin S3 dengan data yang sampai jutaan record itu bisa sehari semalam itu nunggu prosesnya gitu ya. Kalau kita ambil sampel kan lebih cepat. Gitu. Nah, sini perhatikan ada caranya bagaimana kita mengolah datanya supaya kita biar mendapatkan hasilnya maksimal juga, gitu ya. Bisa menggunakan konsep dimensionality reduction, gitu ya, menghapus atribut yang tidak penting. Ya. Di sini ada suatu teknik, kita akan menyeleksi atribut mana yang penting dan tidak penting. Bisa menggunakan wavelet, bisa menggunakan PGA, principal component analysis, atau bisa menggunakan feature subset selection. Jadi kita memilih atribut mana yang penting dan tidak penting. Kalau dalam pendekatan ada namanya information gain ya, nanti dibobotkan tuh. Nanti kalau skornya itu tinggi kita ambil, kalau kecil kita abaikan. Itu ada pendekatannya, menggunakan entropi nanti atau information gain atau gain. Gitu. Atau feature creation, di sini kita membuat suatu fitur baru yang merupakan kombinasi dari dua fitur yang ada. Misal ternyata dari kalau kita di segitiga ya kan alas kali tinggi per dua, maka kita pakai atribut luas. Luas ini adalah hasil perhitungan dari alas kali tinggi bagi dua, maka cukup kalau segitiga cukup kita ambil luasnya saja.
alas tinggi yang perlu. Maka berarti atribut luas sebagai feature creation yang menggabungkan antara alas dan tinggi. Lalu kalau dari sisi numerosity reduction, ini bisa menggunakan pendekatan regresi, log mean median, atau menggunakan histogram, sampling numerosity, atau menggunakan data cube aggregation. Atau menggunakan data compression ya di sini. Terus kalau data transformation ini proses mentransformasi nilai asli ke nilai baru. Ya. Ini bisa menggunakan metode smoothing, gitu ya, menghapus noise. Jadi jika tidak ada yang kosong dihilangkan. Atau menggunakan atribut atau feature construction. Jadi membuat atribut baru dari yang sudah ada. Tadi itu ya, misal dari sisi segitiga ada alas kali tinggi awalnya. Muncullah atribut luas yang mewakili dari alas dan tinggi. Itu adalah feature creation atau feature construction. Atau agregasi, kita gabungkan beberapa metode. Atau normalisasi tadi ya, misal tadi yang laki-laki jadi pria dan sebaliknya. Nah, normalisasi ini bisa menggunakan pendekatan min-max atau menggunakan C-square menggunakan desimal sekali. Ini pun masalah sih begini bermainnya. Nah ini betul kan, ini dari bukunya Tang Ling Tan ya. Tan. Baik. Kita coba sedikit, saya akan coba kasih clue ya, cuma waktu agak mepet nih, karena jam 10 ada Parents Day ya, saya mau waktu itu. Sebentar. Nah, kemungkinan besok saya akan coba menjelaskan dengan detail materi yang superface dan unsurface ya. Jadi mohon Bapak-Ibu dibaca dulu saja materinya. Ini dari punyanya Bu Afi Hayati, dia dosen saya dari UGM, dan alumni dari Jepang ya. Dari Kyoto, Jepang. Masih muda ya, tapi luar biasa sebenarnya di bidang bioinformatik ya. Itu sangat banyak hasil riset dia. Gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Dia sekarang menjadi ini ya, kepala lab Sinterjas. Nah, nanti di sini ada beberapa konsep. Nah, di sini memang ada namanya reinforced learning ya. Jadi di dalam machine learning ternyata sudah ada suatu hal baru, itu namanya ada reinforced learning. Contohnya ada tentang mobil apa self driving car, yang mobil tanpa kemudi ya. Itu masuk dalam kategori ini, reinforced learning. Pembelajaran secara real time. Jadi, oops, ini. Nah, ini yang perlu dibaca. Ya, baik, kita diskusi pemirsa. Mungkin besok ini baru saya ajarkan karena saya harus masuk ke parent day ya. Bagi Ibu mohon maaf ini karena ada tugas dari fakultas ya. Kalau dibaca dulu nggak apa-apa, nanti besok kita akan bahas ke sini. Jadi, Bapak Ibu silakan usul saya, mohon dibentuk kelompok ya. Kemudian dari yang tadi saya jelaskan, mulai ditentukan topik penelitiannya, gitu ya. Nanti akan kita gunakan topik itu, terutama dengan data dari media sosial ya, untuk topik dari tugas proyek Bapak Ibu untuk di mata kuliah ini. Misal Pak Gunandi dan tim mengkaji topik di bidang kebencanaan alaman atau mitigasi bencana. Berarti akan mengolah data bencana alam untuk memprediksi informasi yang ada dalam Twitter. Apakah nanti kategori banjir atau apa. Berarti itu masih dalam supervisi. Gitu. Atau misal kelompoknya Bu Rizka mengkaji dari sisi clustering. Berarti nanti akan diolah data-data Twitter menggunakan klasifikasi. Untuk apa? Tips untuk mendeteksi trending topic. Untuk mendeteksi suatu topik-topik yang relevan sebagainya. Nah, gitu. Mohon coba bagi Ibu dibentuk kelompoknya nanti sebagai goal akhir di dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Halo Pak. Ya, Pak. Pak Indra. Ya, silakan. Untuk kelompoknya berapa orang Pak? Tadi 21 ya, sebentar 21. Tiga-tiga boleh nggak Pak? Ya, tiga-tiga aja. Kalau misalnya ya, ada yang lebih, misalnya yang lebih dua orang aja begitu, bisa nggak digabungin di kelompok yang ada aja? Ini kalau 21 kan bagi tiga 7 ya, harusnya sih pas 7 harusnya. Oh iya, ya. Nanti saya pastikan lagi ya Pak ya, kalau nanti bagaimana info di Pak Indra. Iya, iya. Untuk judulnya tersendiri berarti harus beda-beda tiap kelompok ya Pak ya? Ya, beda-beda. Tadi ada yang ke arah mitigasi bencana alam. Mitigasi pun juga beda ya. Banyak nanti ada yang ke arah banjir, ada yang ke arah gempa bumi, itu bisa dikelompokkan, bisa dipecah sebetulnya. Ada yang tadi misal ke arah trending topic gitu ya, itu clustering. Ada yang ke arah misal deteksi hoax ya, yang kepada saya tarikan waktu pertemuan pertama. Jadi juga bisa masuk ke dalam klasifikasi itu hoax. Gitu ya. Nah, itu.
silakan Bapak Ibu dikaji aja dari yang kemarin saya paparkan di pertemuan pertama ya, yang ada kemarin topik yang sudah di Freeman ya. Bentar ya, saya tampilkan Freeman saya sudah. Datang Bapak Ibu ya, datang ya. Ini untuk memudahkan perangkat berbicara kita, Bapak Ibu. Pakai Halo, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Enggak kelihatan, Pak Indra. Jadi ini misal tadi topik ada yang di bidang bencana alam, yang bisa banjir, gempa bumi longsor. Ada bidang politik ini tadi ya, misal ke arah election pemilu, atau keterangan topik ke arah pemilu, atau bidang ekonomi. Ini lagi terang sekarang, karena sekarang di masa pandemi ini banyak yang mohon maaf dirumahkan atau dirumahkan, jadi isu yang menarik untuk kita tambah sebetulnya. Jadi informasi dari Masos sebagai kita harusnya tergerak untuk mencari informasi yang kita bisa infokan kepada pihak terkait, misal ke Pemda, ke Kementerian apa, Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Atau nanti ini metodenya. Atau tadi sini ya, ke arah head speech atau hoax juga boleh, silakan. Atau mau ke arah NLP gitu ya, ke arah pengolahan bahasa alami yang kemarin. Ada yang mengetik pakai bahasa Bali, nanti muncul bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan menarik tuh, pengolahan bahasa alam. Kalau saya orang Jawa, saya akan terapkan bahasa alam untuk bahasa Jawa. Jadi kalau orang dengan bahasa Jawa, misal badi dahar, berarti mau makan ya. Itu berarti diartikan dalam, oh ini berarti badi itu mau, dahar itu makan. Itu ini alam ini, untuk melestarikan bahasa daerah kita. Atau plagiarism, itu ya, juga boleh silakan. Atau tadi ini yang NER ya, name identification juga menarik, karena masih sedikit penelitian yang mendeteksi NER ya, tadi selain berupa indera budi dan masih baik, dan masih perlu banyak riset ke arah NER ini. Begini sih, sini sudah ada di ini apa kemarin di pertemuan pertama? Itu ya. Yang apa, sharing ordik kemarin ya. Baik. Jelas Pak Lukas, maaf. Ya. Deadline tugasnya seperti apa Pak? Kapan Pak? Ini dibuat bertahap dulu aja. Jadi minggu depan targetnya Anda sudah membuat suatu proposal penelitian kecil ya. Nanti topiknya apa, nanti datanya mau seperti apa. Gitu. Nanti kan saya bener nih. Jadi nanti seperti topiknya apa, mau datanya seperti apa, nanti tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi latar belakang permasalahannya apa, tujuannya apa, nanti mau pakai apa metodenya. Gitu. Itu sih Pak Lukas. Jadi berarti untuk sekarang kita siapin kelompok dulu ya Pak ya? Iya, baik. Oke Pak. Baik Pak Indah, terima kasih. Baik. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Maaf, besok kita bahas yang unsupervised dan supervised ya, karena maaf nih, saya dan Bu Rara harus masuk ke Paris Dini. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Maaf. Pak Gun ada pertanyaan? Maaf Pak Gun. Belum Pak, tapi kalau misalnya... Iya, ada pertanyaan lanjut nanti di grup boleh Pak? Boleh, silakan. Pak. Pak Gun, iya Pak, sebenarnya mau tanya ya, yang ya. Itu sih Pak, yang penerapan NER di presentasi oh. Pak Indra yang pertama itu Pak, oh, itu. Yang di halaman 14, cuma saya khawatir waktu Bapak nggak cukup karena ada Parents Day ya. Coba-coba, nggak apa-apa, sekilas sebentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Baik Pak, jadi di situ kan tadi salah satu sampelnya itu adalah mengklasifikasi kalau dia yang halaman 14 Pak ya, yang yeah, akhirnya yeah. Jadinya hasil klasifikasinya adalah organization gitu Pak ya. Iya, yeah, betul. Dan di slide berikutnya kan ada person sama location Pak ya gitu ya, yeah. Ini berarti... kayak Bapak Paidra tadi bilang memang ada kondisi-kondisi yang berikutnya nih sepertinya sudah ada model decision tree-nya Pak ya yang sudah jadi terus kita bisa terapin setelah membuat kolom-kolom seperti contextual feature, morphological feature sama part of speech feature gitu Pak ya. Iya, yeah, sebentar. Jadi gini. Untuk NER ini memang bagian dari tahapan processing ya. Kalau dari buku text mining yang Agrawal itu, ada dua pendekatan untuk membangun NER. Bisa menggunakan pendekatan rule, jadi kalau ini rule ya, rule base, atau menggunakan pendekatan statistik. Nah, statistik itu nanti ada namanya menggunakan hidden Markov model. Jadi belum saya ajarkan sih. Nah, jadi kalau
kalau ini Pak Gun, ini belum masuk ke dalam ranah decision tree belum ya. Ini hanya rule biasa Pak Gun, rule set gitu. Jadi nanti terhubung kalimat ya, maka kita perlu banyak suatu pola kalimat ya untuk membangun suatu rule gitu nantinya. Nanti dari rule ini akan kita pakai untuk ke dalam kalimat yang baru kita kumpulkan, kita akan deteksi gitu. Jadi, memang ini rule biasa saja Pak Gun. Oh baik Pak, ini berarti ada role-nya mungkin jadi banyak sekali gitu Pak ya? Iya yeah, betul, jadi kemarin ya kalau saya baca ada pendekatan top-down, ada down ke top ya. Jadi kalau top-down itu kita membawa role dari kalimat yang ada untuk dipakai secara general. Atau kita kebaliknya, jadi yang sudah ada kita nanti jadi gini, kalau top-down itu dari yang sudah ada kita dipakai secara general gitu ya. Kalau down top itu dari kalimat-kalimat yang ada, kita coba langsung secara iteratif, kalau ada yang mirip, kita langsung deteksi nernya itu. Kalau belum, kita buang dulu lagi. Gitu. Kita lupa ada pendekatan top down dan down top. Satu lagi, Pak. Baik, Pak. Berarti ini, kalau role-role ini berangkat dari penelitian sebelumnya ya, Pak, ya? Iya, yeah, betul. Acuannya dari pola kalimat di korpusnya Pak Gun, dari kalimat yang kita kumpulkan. Baik, siap. Baik Pak. Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Gun. Yang lain ada pertanyaan silakan. Silakan rekan-rekan kalau pengen nanti mengembangkan NAR dalam tesisnya itu masih bisa ya, karena masih banyak sekali penelitian yang bisa dikembangkan dari NAR ini gitu ya. Dan manfaatnya besar sekali. Karena NAR ini sebagai intisari untuk memaknai apa sih informasi yang didapatkan dari suatu cluster nantinya di sini ataupun pelebaran kalimat. Baik, begitu ya Pak Gun ya, Bapak Ibu yang lainnya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kalau ada saya tutup sekian, saya tutup. Karena saya harus masuk ke PRSD, semoga bermanfaat. Nanti kalau tanya di grup, nggak apa-apa silahkan. Jadi PRSD minggu depan nanti kita membahas yang supervise ya, nanti saya tuliskan detail tugasnya per kelompok. Tutup sekian. Baik, Ben. Terima kasih, Pak. Oke. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi.